A'udzu billahi minasy Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang ruku. Dan ingatlah Ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja," maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia, Musa, menjawab. Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Sesungguhnya, orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan melakukan kebajikan mereka mendapat pahala dari Tuhannya tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu janganlah kamu menumpahkan darahmu membunuh orang dan mengusir dirimu saudara sebangsamu dari kampung halamanmu kemudian kamu berikrar dan bersaksi Kemudian, kamu bani Israel, membunuh dirimu sesamamu, dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian Kitab Taurat? Dan ingkar kepada sebagian yang lain, maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu selain kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat, mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan mereka berkata, Hati kami tertutup. Tidak, Allah telah melaknat mereka itu karena keingkaran mereka, tetapi sedikit sekali mereka yang beriman. Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah Al-Quran," mereka menjawab, "Kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami." Dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya, padahal Al-Quran itu adalah yang hak yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah, Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah? Jika kamu orang-orang beriman, katakanlah, Muhammad. Jika negeri akhirat di sisi Allah, khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar. Dan mereka, Yahudi dan Nasrani, berkata tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Itu hanya angan-angan mereka, katakanlah. Tunjukkan bukti kebenaranmu, jika kamu orang yang benar. Dan orang Yahudi berkata, "Orang Nasrani itu tidak memiliki sesuatu pegangan," dan orang-orang Nasrani juga berkata, "Orang-orang Yahudi tidak memiliki sesuatu pegangan, padahal mereka membaca kitab." Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu. Berkata seperti ucapan mereka itu, maka Allah akan mengadili mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu, Muhammad, sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk Allah itulah..." Petunjuk yang sebenarnya, dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Katakanlah, "Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami." dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka, kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepadanya. Katakanlah Muhammad, "Apakah kamu hendak berdebat dengan Kami tentang Allah? Padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepadanya kami dengan tulus mengabdikan diri. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak, alasan yang benar." Dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil. Sampaikanlah kepada mereka kabar gembira, yaitu azab yang pedih. Dan di antara ahli kitab, ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu. Tetapi ada pula di antara mereka. Yang jika engkau percayakan kepadanya satu dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, "Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang buta huruf." Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Mereka mendapat murka dari Allah dan selalu diliputi kesengsaraan yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Sungguh, Allah telah mendengar perkataan orang-orang Yahudi yang mengatakan, "Sesungguhnya Allah itu miskin dan kami kaya, kami akan mencatat perkataan mereka dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa hak alasan yang benar." dan kami akan mengatakan kepada mereka rasakanlah olehmu azab yang membakar yaitu orang-orang yahudi yang mengatakan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami agar kami tidak beriman kepada seorang rasul sebelum dia mendatangkan kepada kami kurban yang dimakan api katakanlah muhammad Sungguh, beberapa orang rasul sebelumku telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan membawa apa yang kamu sebutkan, tetapi mengapa kamu membunuhnya jika kamu orang-orang yang benar? Yaitu, di antara orang Yahudi yang mengubah perkataan dari tempat-tempatnya, dan mereka berkata, kami mendengar, tetapi kami tidak mau menurutinya. Dan mereka mengatakan pula, Dengarlah, sedang engkau Muhammad sebenarnya tidak mendengar apapun. Dan mereka mengatakan, Ro'ina, dengan memutar balikan lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan, Kami mendengar dan patuh, dan dengarlah, dan perhatikanlah kami. Tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat, tetapi Allah melaknat mereka karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali sedikit sekali. Wahai orang-orang yang telah diberi kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah Kami turunkan, Al-Qur'an, yang membenarkan kitab yang ada pada kamu. Sebelum kami mengubah wajah-wajahmu, lalu kami putar ke belakang, atau kami laknat mereka, sebagaimana kami melaknat orang-orang yang berbuat maksiat. Pada hari Sabat, Sabtu, dan ketetapan Allah pasti berlaku. Maka kami hukum mereka karena mereka melanggar perjanjian itu. Dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah, serta karena mereka telah membunuh nabi-nabi tanpa hak alasan yang benar, dan karena mereka mengatakan, "Hati kami tertutup," sebenarnya Allah telah mengunci hati mereka karena kekafirannya. Karena itu, hanya sebagian kecil dari mereka yang beriman. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka. Sesungguhnya, kami telah membunuh Al-Masih, Isa, putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya, mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu. Siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka, jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Karena kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang dahulu pernah dihalalkan, dan karena mereka sering menghalangi orang lain dari jalan Allah. Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya. Dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah, batil, dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih. Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka. Dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau, Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka, maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Orang Yahudi dan Nasrani berkata, Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Katakanlah, Mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan, Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki, dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki, dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya, dan kepadanya, semua akan kembali. Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. "Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik." Yang mengatakan dengan mulut mereka, "Kami telah beriman," padahal hati mereka belum beriman, dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, "Jika ini yang diberikan kepadamu." yang sudah diubah terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah. Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikitpun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan, dan di akhirat akan mendapat azab yang besar. Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya. Balasan yang sama: barang siapa melepaskan hak kisosnya maka itu menjadi penebus dosa baginya barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah maka mereka itulah orang-orang zalim dan orang-orang yahudi berkata tangan Allah terbelenggu sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu dan merekalah yang dilaknat Disebabkan apa yang telah mereka katakan itu, padahal kedua tangan Allah terbuka, Dia memberi rizki sebagaimana Dia kehendaki, dan Al-Qur'an yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka, dan Kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan sekiranya ahli kitab itu beriman dan bertakwa, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahan mereka. Dan mereka tentu kami masukkan ke dalam surga-surga yang penuh kenikmatan. Katakanlah Muhammad, Wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun, hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu, pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah Kepada hari kemudian, dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya, dan mereka tidak bersedih hati. Sesungguhnya, kami telah mengambil perjanjian dan bani Israel, dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul, tetapi setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Maka, sebagian dari rasul itu mereka dustakan, dan sebagian yang lain mereka bunuh. Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik, dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya. Dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang Nasrani," yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri, dan kepada orang-orang Yahudi. Kami haramkan semua hewan yang berkuku, dan kami haramkan kepada mereka lemak sapi dan domba, kecuali yang melekat di punggungnya, atau yang dalam isi perutnya, atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami menghukum mereka karena kedurhakaannya, dan sungguh, kami maha benar. Dan orang-orang Yahudi berkata, "Uzair Putra Allah," dan orang-orang Nasrani berkata, "Al-Masih Putra Allah." Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling? Sesungguhnya orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Sabi'in, orang Nasrani, orang Majusi, dan orang musyrik, Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sungguh, Allah menjadi saksi atas segala sesuatu agar ahli kitab. Mengetahui bahwa sedikitpun mereka tidak akan mendapat karunia Allah jika mereka tidak beriman kepada Muhammad, dan bahwa karunia itu ada di tangan Allah. Dia memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Katakanlah Muhammad. Wahai orang-orang Yahudi, jika kamu mengira bahwa kamulah kekasih Allah, bukan orang-orang yang lain, maka harapkanlah kematianmu jika kamu orang yang benar.